Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala anihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Baik, Kitabul Fitan muka surat 930. Muka surat 930, hadis ke 2006. Baik. Jadi saya mohon maaf atas kelewatan, tuan-tuan muslimin. Jam tu sikit. Baik. An Abi Idris Al-Khawlani kana yaqul qala Hudzaifah bin Al-Yaman wallahi inni la a'lamu an-nasi bi kulli fitnatin hiya kainatun fima baini wa bainas sa'ah. Wa ma bi illa an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asarra ilayya fi dhalika shay'an lam yuhaddithu ghairi, walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yuhaddithu majlisan wa ana fihi 'anil fitan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'uddul fitan minhunna thalathun la yakadna yadarna shay'an ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. Baik. Hadis daripada Abu Idris Al-Khawlani, ia menyatakan Hudzaifah ibn al-Yaman berkata. Jadi satu lagi hadis yang telah pun disampaikan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Jadi ini sahabat yang telah pun saya katakan sebelum ini, iaitu merupakan sahabat yang diiktiraf paling arif dalam masalah fitnah akhir zaman. Jadi ada sebab dia, kita akan jumpa hadis yang lain yang lebih jelas mengapakah Hudzaifah ini diangkat menjadi sahabat yang paling arif dalam masalah fitnah. Ada sebabnya. Dan kalau boleh kita sedikit berkenalan dengan Hudzaifah, kerana kuliah minggu lalu juga kita membaca satu hadis berkaitan dengan Hudzaifah. Antara perkara yang paling masyhur disandarkan kepada Hudzaifah seperti mana kita maklum, iaitu ia disebut sebagai sahibus sir ataupun penyimpan rahsia Nabi, yakni menyimpan rahsia orang-orang senarai nama orang-orang munafik. Walaupun para ulama menyatakan, sebahagian menyatakan kesemuanya, sebahagian menyatakan tidak kesemuanya, ya. Tetapi saya cenderung bahawa ia menyimpan nama keseluruhan orang-orang munafik itu, tetapi tidak semuanya terzahir. Ini akibat kerana Hudzaifah ibn al-Yaman telah pun menjadi satu ketetapan Allah. Allah telah tetapkan beliau meninggal sebaik sahaja tercetusnya peristiwa fitnah besar di kalangan sahabat yang pertama, iaitu pembunuhan Uthman ibn Affan pada bulan Zulhijjah tahun ke-35 Hijrah. 6 bulan selepas daripada itu wafatnya Hudzaifah ibn al-Yaman. Di zaman siapa? Di zaman Ali bin Abi Talib. Di mana wafatnya? Di Madain. Madain satu kota, kota besarlah pada masa itu, kerana Hudzaifah diangkat menjadi gubernur oleh Umar ibn al-Khattab di wilayah Madain. Dan beliau wafat di sana. Kalau Hudzaifah ni tidak wafat, ya, ada kemungkinan orang-orang yang mencetuskan huru-hara dalam kaum muslimin ini dapat ditarik satu persatu, kerana senarainya ada di sisi Hudzaifah. Sama ada ia menyimpan secara tulisan ataupun melalui hafalan. Demikian.
Tapi hafalan untuk mengingat nama ni, kita tak susah ada macam orang Senyan. Ya? Kalau dalam kelompok yang kita kenal. Contohnya, kalau kita ada, contohnya dalam satu tingkatan ada 100 orang pelajar, guru kita bagi tahu 10 atau 20 nama yang tertentu, insyaAllah 10-20 nama tu kita boleh ingat dengan tepat. Dan Huzaifah memang punya satu ingatan yang kuat. Sehingga beliau menyatakan, beliau menumpukan kepada hadis-hadis fitnah ini, sehingga kalau pada satu saat beliau terlupa, beliau akan segera untuk mengingatinya kembali. Dalam hadis yang lalu, ya, sehingga beliau menyifatkan seperti orang yang telah lupa sahabat yang lama, jumpa balik, cuba ingat dan akhirnya ingat. Begitulah aku mengingati hadis-hadis berkaitan dengan fitnah. Jadi Huzaifah ni kuat hafalannya. Dan beliau menyimpan nama-nama itu. Apabila berlakunya tercetusnya fitnah yang pertama di kalangan sahabat, iaitu dengan pembunuhan Husain, itu sebenarnya macam pintu fitnah pertama. Kerana selepas daripada itu berlakunya fitnah-fitnah yang lain yang jaraknya daripada segi tempoh tahunnya tak jauh. Hadis minggu lepas yang kita baca, hujan yang turun di celahan rumah para sahabat, ya, fitnah yang menimpa para sahabat seperti hujan yang turun, kamawaqi'il qatar, seperti mana titisan-titisan hujan yang turun di celahan rumah-rumah para sahabat. So ya, kita telah bahas, para ulama menyatakan pintu fitnah tu pecah iaitu dengan kewafatan Umar. So fitnah pertama berlaku apabila berlakunya pembunuhan Uthman. Selepas tu fitnah yang lain dia menuruti. Itulah aturan Allah. Sebab tu para ulama bincangkan, kalau Huzaifah tidak wafat 6 bulan selepas peristiwa itu, kemungkinan boleh Ali mendapatkan nama-namanya itu daripada Huzaifah. Siapakah sebenarnya orang-orang munafik yang menjadi pencetus kepada fitnah-fitnah yang berlaku ini? Tetapi wafatnya Huzaifah, maka hilanglah senarai itu. Demikianlah. Huzaifah adalah orang Mekah daripada kaum Quraisy, ya, dan maaf, beliau daripada, bukan, beliau daripada Bani Mudhar. Beliau bukan Quraisy, beliau daripada Bani Mudhar, kerana salah seorang tok moyangnya adalah Mudhar yang membentuk Bani Mudhar, dan beliau bertemu dengan Nabi SAW pada Adnan. Ini Huzaifah ibn al-Yamani. Dikenali sebagai As-Sabiqun al-Awwalun yang disebut dalam Al-Quran, iaitu di kalangan sahabat yang awal masuk Islam. So dia bukan kecil, Huzaifah ni. Dalam peperangan Uhud, Huzaifah ni, beliau dan ayahnya dua-dua Islam. Pernah tak baca kisah Huzaifah dalam peperangan Uhud? Tak pernah, ya? Ayahnya syahid dalam peperangan Uhud tetapi dibunuh oleh kaum muslimin. Agak tragis lah. Sebenarnya ayahnya ni dibunuh kerana disangka oleh kaum muslimin ayahnya adalah daripada kalangan tentera musyrikin. Huzaifah dah menjerit, tetapi ini dalam kecamukan perang. Huzaifah menjerit bahawa itu adalah ayahnya, beliau adalah seorang muslim, tapi kecamukan perang menyebabkan sahabat dah tak boleh dengar dah pada masa tu, ya. Jadi beliau melihat entah macam mana peristiwa yang berlaku, sebahagian sahabat melihat ayah Huzaifah ni dia adalah daripada pihak musyrikin dan terbunuh dalam peristiwa itu, dan beliau dianggap sebagai syahid. Pembunuhan seperti itu dia tak dikenakan qisas kerana dia ada kesamaran. Ya, pembunuhan dalam kecamukan begitu. Ya. Macam kalau berlaku rusuhan, bila berlaku rusuhan ada orang kena pukul. So bila ada orang kena pukul ramai-ramai, so mahkamah akan tentukan. Kalau dapat betul bukti, maknanya ada seorang yang dia memang melakukan niat pembunuhan dengan sengaja untuk membunuh orang itu, maka akan, dalam Islam akan dibalas bunuh baliklah. Demikian. Tetapi kemungkinan bila berlaku kecamukan ni, dia banyak unsur-unsur yang syak. Demikian. Antaranya tidak dapat ditentukan pembunuh yang sebenar. Mungkin ada orang yang mengaku dia terlibat. Mungkin ada orang mengaku saya terlibat, saya menendang kepalanya, dia kata. Dia buat pengakuan di mahkamah. Si mati, saya mengaku saya menendang kepalanya. Adakah dia boleh diiktiraf dia yang membunuh? Tidak. Sebab kecamukan itu. Tetapi dia dikenakan, mungkin mahkamah akan menjatuhkan denda lah, dia bayaran dan sebagainya. Begitu. Jadi ini adalah ujian kepada
Huzaifah. Tetapi Huzaifah ni tuan-tuan, perempuan sekalian, dalam peristiwa peperangan Ahzab ataupun peperangan Uhud, peperangan Khandaq, berlaku pada tahun, siapa tahu? 5 Hijrah. Apa beza Ahzab dengan Khandaq? Sama lah. Sama. Ahzab mana apa? Ahzab adalah plural kepada Hizib. Hizib ni maknanya satu puak, satu puak, satu puak. Dalam riwayat sirah, Abu Sufyan mengumpulkan lebih daripada 40 kabilah di seluruh semenanjung tanah Arab, membentuk satu ahzab, pakatan. Pakatan je. Ya? Untuk satu pakatan. Kuat lah. Itu sebab dinamakan ahzab. Khandaq makna dia parit yang digali. Ya? Cumanya hari ni kita pergi Madinah, kita hanya nampak kesan sahaja. Parit tu dah tak ada. Mungkin geografi tanah Arab ni, dia kawasan dia cepat terhakis. Macam tu. Apa beza dia? Quran menggunakan ahzab, dalam hadis menggunakan khandaq. Ini perbezaan dia. So, Quran tak guna khandaq, Quran guna ahzab. Tapi dalam hadis, Nabi menyebut peperangan itu dengan al-khandaq. Ya, bermaksud parit tadilah. Ada satu peristiwa, yang mana peristiwa ini secara tidak langsung mengangkat ataupun menjadi salah satu daripada hadis fadail ataupun kelebihan-kelebihan Huzaifah. Iaitu, dalam satu hari setelah berlaku pengepungan lebih daripada 40 hari oleh musyrikin ke atas kaum muslimin di Madinah, ada satu orang musyrikin yang merupakan orang kanan kepada Abu Sufyan, namanya Na'im bin Mas'ud. Na'im bin Mas'ud ni, dia pada salah satu hari dia lepaskan anak panah. Tetapi anak panah itu ada surat yang dia ikat pada anak panah tu, dia lepaskan sampai kepada kaum muslimin. Memang dia attack, bukan attack orang. Memang dia attack tu nak sampaikan surat tu. So, bila kaum muslimin lihat surat tu, surat tu rupanya diutuskan kepada Rasulullah, yang mana Na'im bin Mas'ud ni, dia menawarkan diri untuk masuk Islam. So, Nabi kata, mudahkan dia, bagi dia laluan untuk menyeberangi parit ni, dia berjumpa dengan aku. Dan akhirnya sampai, Na'im ni dia masuk Islam. Dia mengucap syahadah, dan lantas dia memanggil Nabi dengan panggilan Ya Rasulullah. Dia bersedia untuk berkorban atas apa-apa arahan yang Nabi minta. Cuma Nabi kata, kamu seorang, apa yang kamu boleh buat? Ramai ni, kamu nak buat macam mana dengan pihak musyrikin? 3,000 lawan 5,000 lebih kurang. 2,000 lebih tentera di pihak musyrikin. Fikir punya fikir, Nabi kata macam ni, kamu buatlah apa-apa pun yang boleh memecah belahkan pakatan Ahzab itu. Tentera Ahzab. Dia pun fikir, dia ada jalan. Macam mana pak musyrikin boleh masuk dalam Madinah, kepung kaum muslimin? Kerana pengkhianatan Bani Khuraizah, Yahudi itu. Bani Khuraizah, dia dah berjanji dengan Rasulullah untuk pertahankan Madinah. Tapi dia khianat, dia pergi menyembelahi kaum musyrikin. Na'im ini dia buat apa? Dia pergi jumpa dengan Bani Khuraizah. Dia kata kepada Bani Khuraizah, adakah kamu yakin kalau musyrikin ni balik ke Mekah, meninggalkan medan perang ni, adakah kamu yakin bahawa Rasulullah dan pasukannya tidak akan memerangi kamu? Bani Khuraizah pun dia takut lah. Sebab dia tahu dia dah khianat. Orang kata Yahudi ni cerdik kan? Tapi sebenarnya dia bodoh juga. Sebab apa? Sebab dia termakan juga kata Na'imi tu. Na'im ni pun dia kata, dia cakap apa kepada kaum Yahudi, kepada ketua Bani Quraizah, dia kata, kalau kamu nak selamat, kamu minta daripada pihak musyrikin ni, hantar 10 pembesar mereka, bersama dengan pasukan kami. Na'imi ni kata apa? Kesan dia, kalau ada pembesar Quraisy bersama dengan kamu, mereka takkan lari daripada perang ni. Sebab kalau mereka nak lari, mereka fikir pembesar mereka ada bersama dengan kamu. So, Bani Quraizah setuju. Senyap-senyap, dia pergi pula kepada pihak Quraisy. Dia pergi tahu dengan Quraisy, Bani Quraizah khianat daripada kita. Dia khianat macam mana? Sebenarnya dia ada perancangan lain nak memusnahkan kita. Sebagai bukti dia, aku bagi tahu, kamu tunggu. Cara mereka mengkhianati kita, mereka akan minta kita menghantar 10 pembesar kita kepada mereka. Ini perancangan Na'imi tadi, dia nak ucar-kacirkan benda ni.
Hadis sekalian, benda ni berlaku apabila Abu Sufyan tengok, tapi Abu Sufyan ni bijak juga, dia tak terus tak termakan kata-kata ni. Dia nak tengok betul tak Bani Quraizah ni khianat ataupun tidak khianat. Kebetulan Allah telah menjadikan dalam satu Jumaat setelah 45 hari tentera kaum muslimin diperangi, dikepung. Pada hari Jumaat, Abu Sufyan ajak Yahudi untuk kita perang habis-habisan lawan dengan kaum muslimin pada esok hari. Esok hari apa? Sabtu. Apa masalah hari Sabtu bagi Yahudi? Tak boleh. Dia kena duduk ibadah. Musyrikin bukan dia tahu benda ni. Dia tak tahu. Jadi Yahudi bagi excuse, bagi alasan. Esok tak bolehlah. Esok hari kami tak boleh berperang. Benda tu terjadi sehari selepas, ingat tak peristiwa di mana salah satu solat yang Rasulullah pernah terlepas. Solat apa? Subuh, satu cerita lain, solat asar. So dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim memang ada kisah antara solat yang Nabi tak dapat tunaikan sehingga Nabi kata yamla'ullahu buyutahum wa kuburahum nara. Semoga Allah memenuhkan rumah-rumah dan kubur-kubur mereka, iaitu kaum musyrikin, dengan api. Kama syaghaluna 'anil salatil wusta, seperti mana mereka menyibukkan kita daripada solat asar. Nabi solat asar bila? Dalam waktu maghrib. Yang Umar datang tu, Umar datang kepada Nabi bergegas bagi tahu kepada dia, Rasulullah, aku tak sempat solat asar kerana kecamukan perang. Musyrikin serang kita daripada subuh sampai maghrib. Umar kata, aku baru sahaja menyelesaikan solat asar ketika mana matahari terbenam, baru aku solat asar, dapat solat. Umar datang pada Nabi. Nabi kata, aku pun belum solat asar lagi. Kan? Ha, kira-kira lah kamu dah solat masa tu. Sebab masa tu solat syiddatul khawf, solat dalam keadaan perang belum disyariatkan. Baik, kita balik cerita tu. Jadi bila Yahudi bagi excuse, Abu Sufyan nampak macam betul bahawa Bani Quraizah Yahudi ni dia nak khianat. Dia dah mengelak lah, tak nak perang esok. Jadi Abu Sufyan kata, tak apa, kita perang lusa hari Ahad, boleh? So Bani Quraizah kata, boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat, kamu mesti hantar 10 pembesar kamu bersama kami. Ha, nampak tak? Jadi Abu Sufyan jadi yakin perkataan Naimi tadi. Abu Sufyan secara moral hilang kekuatan. Dia kata, 45 hari kita kepung, tak boleh nak menang. Abu Sufyan dah yakin Bani Quraizah yang tolong kita pun sekarang ni nak khianat. Lebih baik kita jangan teruskan pertempuran ini. Maka pada malam itu, ya, Abu Sufyan buat satu mesyuarat dalam gelap. Masa tu, sebab masa tu memang pengepungan tu, malam tu kan dingin, cuacanya dingin lain macam. Maka pada masa itulah Rasulullah minta salah seorang daripada kaum muslimin untuk menyelinap masuk, pergi kepada mesyuarat tu, mesyuarat di pihak musyrikin. Di situ ada beberapa riwayat. Pertamanya, bila Nabi tawarkan siapa di kalangan kamu yang sanggup untuk redah parit ni, pergi masuk menyelinap kepada pasukan musyrikin, dengarkan perancangan yang akan diberikan oleh Abu Sufyan. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa yang bangun adalah Huzaifah ibnil Yaman. Beliau yang bangun. Sebab Nabi SAW menyebutkan, sesiapa yang sanggup melakukan demikian, dia akan menjadi temanku di dalam syurga. Bukan sekadar masuk syurga, menjadi temanku dalam syurga. So satu riwayat menyebutkan bahawa Huzaifah bangun. Dalam satu riwayat yang lain, Huzaifah juga, tapi cerita dia agak berbeza. Ya, di mana dalam kegelapan malam peperangan itu, ya, Huzaifah menyatakan, aku hanya memiliki satu selimut milik isteriku yang mana kain tu amat kecil. Sehingga aku menutup bahagian atas badanku, kakiku terdedah. Lalu Rasulullah berjalan di kalangan kami dan Rasulullah tersepak kaki aku. Rasulullah tanya, ya, lantas Nabi tanya, ni kaki siapa? Maka Huzaifah kata, aku, Huzaifah. Lantas Rasulullah mengangkat terus, bangun dan kamulah yang pergi. So ada beza riwayat lah, tapi yang pentingnya Huzaifah yang pergi. Dan Huzaifah pergi, saya ringkaskan cerita. Bila mana Huzaifah di sana, Huzaifah mendengar arahan daripada Abu Sufyan supaya kita akan bergerak pulang ke kota Mekah. Jadi malam tu baliklah Huzaifah kepada Nabi SAW dan menyampaikan hal itu. Dan ternyata keesokannya, Huzaifah mendapat berita bahawa pasukan Ahzab telah pun terbubar. Kalahlah. Ya, menjadi salah satu sebablah kekalahan tentera Ahzab. Ini perbincangannya ataupun sirah ni masih panjang lagi lah pendetilannya.
dalam kuliah sirah, mungkin tuan-tuan boleh lanjutkan untuk mendengar perbahasannya. Tapi ini salah satu peristiwa lah yang saya sebutkan berlaku di zaman Nabi tentang kelebihan Huzaifah ibnil Yaman. Baik. So saya baca, kita bacakan insya-Allah terjemahannya. Huzaifah ibnil Yaman berkata dari Abu Idris Al-Khawlani. Dia kata, wallahi demi Allah, aku adalah orang yang paling mengetahui tentang fitnah yang akan terjadi antara zamanku hingga hari kiamat. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membisikkan kepadaku sesuatu tentang hal itu yang tidak pernah dibicarakan kepada orang selainku. Jadi penyimpan-penyimpan rahsia fitnah ni, banyak daripada urusan ini mereka tak terus terang. Bila bukan mana mereka tak menyampaikan ilmu, tetapi apabila mereka melihat, Nabi pun sampaikan kepada mereka secara rahsia. Macam Abu Hurairah juga sebenarnya adalah penyimpan rahsia fitnah yang besar sebenarnya. Tapi beliau banyak sembunyikan kerana dia melibatkan ataupun ada hubung kait dengan beberapa sahabat yang lain. Seperti Muawiyah lah, itu salah satunya. Dulu kalau dalam fiqh akhlak kita ada baca tu, kalau masih ingat dan saya yakin kita tak ingat. Lama dah tu. Okey. Baik. Akan tetapi Rasulullah SAW pernah bersabda ketika beliau, baginda berbicara dalam suatu majlis yang aku hadiri tentang fitnah. Rasulullah bersabda sambil menyebutkan satu persatu fitnah. Di antaranya adalah tiga fitnah yang hampir tidak meninggalkan sesuatu pun. Dikatakan tiga fitnah ini adalah seperti mana dalam hadis yang lain disebutkan ada tiga perkara yang Nabi sebut. Bila mana dia muncul, iman seseorang itu takkan berguna bagi sesiapa yang tidak punya iman dan tidak memelihara imannya. Siapa tahu yang pertama apa? Khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. So pada masa keluarnya Dajjal, orang yang tak beriman dan yang tidak memelihara iman, iman dia langsung tak berguna pada masa itu. Sebab dia akan terkena dengan fitnah Dajjal. Walaupun ada golongan yang akan selamat daripada fitnah Dajjal, itu jelas. Baik, yang kedua, terbitnya matahari dari barat, yang mana pada masa itu taubat tidak akan diterima sama sekali oleh Allah Azza wa Jalla. So orang tak ada iman tak guna lah. So dia nak bertaubat kepada keimanan, masa tu taubat tidak lagi diterima. Dan yang ketiga adalah ad-dukhan. Ad-dukhan ni adalah salah satu daripada tanda kiamat yang sangat-sangat tak dapat nak ditentukan. Saya mendengar beberapa perbahasan, ada yang menyatakan dukhan dah terjadi, ada yang menyatakan belum. Okey. Tafsiran Ibnu Mas'ud terhadap ad-dukhan boleh dikatakan ditolak oleh sebahagian besar para ulama kerana tafsirannya bertentangan dengan tafsiran Ibnu Mas'ud. Kerana kalau ikut Ibnu Abbas, tafsiran yang tertolak tafsiran Ibnu Mas'ud kerana bertentangan dengan tafsiran Ibnu Abbas tentang ad-dukhan. Kalau ikut Ibnu Mas'ud, ad-dukhan adalah hari Badar, peristiwa Badar. Jadi peristiwa Badar memang Ibnu Mas'ud ada priority lah untuk sebut tentang Badar kerana beliau ada dalam tu. Tapi tafsiran beliau tentang ad-dukhan adalah peristiwa Badar, itu antara tafsiran yang dilihat agak jauh daripada kebenaran. Sebab Ibnu Mas'ud ada tafsiran yang lain. Cumanya tak tahu ad-dukhan ni macam mana dia terjadi. Asap yang menyeliputi bumi ni 40 hari 40 malam. Dan kekuatan ad-dukhan sebagai tanda kiamat, dia ada dalam Quran. Sehingga dia ada satu surah yang disebut sebagai surah ad-dukhan. Ada yang menyatakan bahawa dia terjadi di seluruh dunia. Adalah saya dengar kuliah-kuliah ni. Ni sekadar dengar kuliah lah. Kan? Ada yang menyatakan dia terjadi disebabkan peristiwa letusan gunung berapi besar yang terjadi di bumi ini, yang mana dia akan mengeluarkan habuk asap yang hitam. Wallahualam, dia pergi menyelimuti seluruh bumi. Kalau kita tengok dalam National Geography, dia pernah jadi dulu. Krakatau dulu, tahun 1800 berapa saya pun tak ingat. Memang asap dia satu dunia pergi, dia punya hitam dia tu. Tapi tak tahulah, kita pun tak hidup zaman tu, so kita pun tak tahulah. Ada yang menyatakan dia hanya terjadi bagi kaum Arab saja. Mengikut tafsiran Ibnu Mas'ud,
Walaupun Ibnu Mas'ud tafsirkan Badar, tetapi mengikut tafsiran Ibnu Mas'ud, ia hanya terjadi pada kaum Arab. So adalah orang yang menyatakan terjadi kerana perang Kuwait Iraq dulu. Bila telaga minyak, ratusan telaga minyak tu dibakar, memang pada masa tu tengah hari ni gelap sebab cahaya matahari tak tembus. Flight pun tak boleh terbang masa tu. Kalau itu kita boleh tengoklah sekitar tahun akhir 80-an kan. Berapa? Kuwait Iraq 89 ke apa lebih kurang macam itulah. Ya. Saya dah ada tapi kecil lagi lah masa tu. Jadi hakikatnya kita tak tahulah kebenaran tu macam mana, tetapi kita meyakini benda tu akan terjadi. Dan betapa besar peristiwa Ad-Dukhan ini sehingga Nabi sebutkan bahawa dia adalah antara peristiwa yang mana orang yang tidak memelihara iman atau tidak beriman tidak lagi berguna ketika mana peristiwa itu muncul. Baik. Kemudian Nabi menyatakan ada fitnah yang seperti hembusan angin di musim panas. Apa maksudnya hembusan angin di musim panas? Musim panas tiba-tiba datang angin. Dia fitnah yang datang dalam bentuk yang lembut. Kan? Fitnah yang datang dalam bentuk yang macam mana, sifat nak sebut sifat macam itulah. Kita musim panas tiba-tiba datang angin. Kita rasa seronok tak? Kita rasa seronok lah. Kita rasa macam oh sejuk. Tapi hakikatnya dia fitnah. So dalam hidup kita macam tu juga kadang-kadang. Kita ditimpa satu-satu musibah. Tiba-tiba datang sesuatu kepada kita. Belum tentu yang datang itu yang kita rasakan baik itu betul baik. Kemungkinan dia adalah ujian yang datang dalam hidup kita. So ada fitnah yang datang begitu, ya. Dan ada fitnah yang seperti hembusan angin di musim panas, dan ada yang kecil dan ada yang besar. Tetapi tak dijelaskan secara detail apakah maksud fitnah-fitnah ini. Para ulama juga tidak mendetailkannya dengan pendapat-pendapat yang pasti. Huzaifah berkata, lalu mereka semua pergi kecuali aku. Cumanya begitulah, hadirin mati Allah sekalian. Semasa fitnah berlaku, apa perkara pertama ataupun perkara paling utama yang kita perlu pelihara? Apa jawapan kita? Bila fitnah ni berlaku, perkara paling utama kita perlu jaga? Akidah. Itu paling utama. So macam mana pun, akan ada umat Islam yang dia akan terkeliru dengan fitnah. Dan semoga mereka dibangkitkan di atas niat-niat mereka. Kenapa saya kata macam tu? Akan ada orang yang dia mengambil jalan yang salah, tetapi niat mereka adalah kebenaran. Tetapi kerana fitnah, mereka terkeliru dengan fitnah, akhirnya mereka mengambil jalan yang salah. Betul tak? Mereka niat kebaikan, nak doa untuk orang Palestin, terpengaruh dengan Yasin Satu Malaysia esok, malam lusa. Kan? Jadi kita nak kata niat dia baik. Mana boleh kita nafikan? Kita tak nafi. To be honest, terus terang saya kata dengan tuan-tuan, orang-orang macam ni memang niat hati dia baik. Tapi dia terkeliru dengan kebaikan. Ya, sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang itu tak ada asasnya dalam agama. Sebab itu kebanyakan orang yang melakukan hal-hal seperti ini, ya, mereka memang punya niat dan tujuan yang baik. Tetapi mereka terkeliru atas banyak sebab. Atas orang yang menyampaikan, atas orang alim yang mereka lihat alim yang menyampaikan kepada mereka. Mungkin atas kejahilan ilmu mereka sendiri, asas yang tidak kukuh. Tapi mereka punya niat yang baik. Golongan seperti ini kita doakan sahaja insya-Allah semoga Allah mengampuni mereka dan Allah menunjukkan mereka kebenaran yang hakiki. Kerana dalam Islam ni musuh dia yang sebenar adalah orang yang mengetahui kebenaran tetapi sengaja menyelewengkan kebenaran demi kepentingan hawa nafsu. Itu yang masalah. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Tapi ada sebab-sebab yang tertentu. Sebab-sebabnya adalah sebab-sebab untuk hawa nafsu mereka, kepentingan diri-diri mereka sendiri. Maka sebab itu kita lihat dalam bila berlaku fitnah, perkara utama yang perlu kita jaga adalah akidah. Selamatkan itu dulu. So yang lain itu kita pun tak pasti. Mungkin kita kena tempias kepada fitnah itu, mungkin tidak. Demikian. Dan semoga Allah membangkitkan kita. Kalaupun kita tersalah mengambil jalan, semoga Allah mengampuni kita kerana kekeliruan kita dalam peristiwa, dalam kejadian fitnah-fitnah yang berlaku semasa kehidupan kita. Baik, insyaAllah. An Huzaifah, hadis seterusnya. Qala,
qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman ma taraka syai'an yakunu fi maqamihi dhalika ila qiyami sa'ati illa haddatsa bih hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyah qad alimahu ashabi haula wa innahu la yakunu minhu syai' qad nasitu fa'arahu fa'adkuruh kama yadkuru rajul wajhar rajul idha ghaba anhu thumma idha ra'ahu arafahu. Dari Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri lama di hadapan kami. Baginda menceritakan semua hal sampai terjadinya kiamat. Orang yang menghafalnya akan menghafal dan orang yang melupakannya akan lupa. Semua sahabatku telah mengetahuinya. Sesungguh-sungguh, bila ada sesuatu yang aku lakukan, maka aku melihat dan mengingatnya kembali sebagaimana seorang lelaki mengingat wajah lelaki yang telah lama tidak dilihatnya. Kemudian saat melihatnya, ia pun mengenalinya. Ini hadis yang saya katakan tadi, pengakuan daripada Hudzaifah. Mengapa beliau dianggap ataupun diiktiraf sebagai sahabat yang paling arif dalam masalah fitnah akhir zaman. Kerana beliau, macam zaman kita ni, takhasus lah. Macam hadis, semua kuliah belajar hadis. Asas, mustalah hadis. Baik dia kuliah syariah, baik dia kuliah bahasa Arab, baik dia kuliah apa pun, dia akan belajar. Tapi pendetilan, kena tanya orang bidang. Kerana mereka belajar hadis, subjeknya lebih banyak berbanding dengan orang lain. Begitulah Hudzaifah. Beliau memfokuskan hadis-hadis tentang akhir, akhir zaman. Banyak tak Hudzaifah riwayat hadis daripada Nabi? Tak banyak, lebih kurang 100 lebih sahaja. Tapi kebanyakannya berkaitan dengan hadis fitnah akhir zaman. Dan kelebihan Hudzaifah ini, sebahagian daripada hadis-hadis itu adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Banyak kebanyakannya. So ini kelebihan hadis-hadis yang diriwayat oleh Hudzaifah. Baik. Ada soalan tentang hadis ni? Jelas ya? An Hudzaifah annahu qala akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima huwa kainun ila an taquma as-sa'ah. فَمَنْ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا قَدْ سَأَلْتُ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَسْأَلْهُ مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepadaku apa yang akan terjadi hingga kiamat. Aku tidak lupa menanyakan segala sesuatu, tetapi aku tidak menanyakan apa yang menyebabkan penduduk Madinah terusir dari kota Madinah. So hadis ni dia berkait dengan peristiwa yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, iaitu peristiwa serangan ke atas Madinah tahun 63 Hijrah di zaman Yazid bin Muawiyah untuk membebaskan Madinah daripada pemerintahan Abdullah bin Zubair. So dalam sejarah Madinah, itu antara peristiwa yang paling tragis dalam sejarah Madinah. So kemungkinan menurut sebahagian tafsiran, inilah peristiwa yang disebutkan oleh Hudzaifah dalam hadis ini. Tetapi hanya sahaja ia tidak menanyakan apakah yang menyebabkan penduduk Madinah terusir dari kota itu. Wallahu alam. Sebab Madinah ni dia bumi yang dia memang agak terpelihara. Ini kelebihan bumi Madinah. Seperti mana Allah memelihara Mekah lah. Ya. Demikian. Tapi peristiwa itu adalah peristiwa yang memang sangat tragis. Kita pun tak hiduplah di zaman tu. Tapi bayangkan tuan-tuan, kalau angka korban di kalangan sahabat dan tabi'in pun mencecah 700 lebih dalam riwayat sirah. Jadi bayangkan macam mana. Sehingga sebahagian sahabat-sahabat besar itu diburu oleh tentera-tentera Yazid. Sehingga mereka terpaksa mengumumkan nama mereka agar tentera tu tak memburu mereka lagi. Sampai ke tahap itu, peristiwa tersebut, yang menyebabkan akhirnya Abdullah bin Zubair lari menyelamatkan diri ke kota Mekah. Lama lagi lah, hidup lebih kurang dalam 10 tahun lagi selepas daripada itu, sehinggalah beliau terbunuh pada tahun 74 Hijrah. So peristiwa itu telah pun saya detailkan pada pertemuan yang lalu. Sebab tu fitnah-fitnah ni, walaupun di tempat kita tak berlakulah sehingga ke tahap pembunuhan, setiap tempat dia ada fitnah dengan wajah dia yang tersendiri. Sebab tu saya katakan bahawa apa pun bila terjadi fitnah, maka jaga akidah kita. Sebab tu dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah ada mengajarkan kepada Ibnu Abbas tentang bila mana kita ditimpa musibah. Musibah ni fitnah juga sebenarnya. Salah satu daripada cabang fitnah adalah musibah.
Antara apa bacaan bila mana kita ditimpa musibah? Pernah tak kita amalkan apa yang Rasulullah ajarkan kepada Ibnu Abbas? Rasulullah memberikan bacaan, tiga rangkap bacaan. Pertama, Rasulullah ajar kepada Ibnu Abbas, bila mana kamu ditimpa fitnah, ujian, bacalah La ilaha illallah al-alimul azim. Satu. Ya? La ilaha illallah al-alim al-azim. Kita iringi nama Allah tadi dengan dua sifat, al-alim al-azim. Kedua, La ilaha illallahu rabbul arshil azim. Rabbul arsh, rabbul arshil azim. Yang ketiga, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Tiga bacaan. Ya. Tiga-tiga bacaan ni, cuba tengok pangkal kalimah dia. Kalimah apa kita sebut? La ilaha illallah. Itu kalimah apa? Tauhid. Sebab tu apapun fitnah, jaga akidah. Tengok tuan-tuan, peristiwa yang berlaku tempat kita. Saudara kita hilang ni kan? Dah jumpa dah? Belum. Hilang kat mana? Perak kan? Ha, tu bahaya masuk Perak ni. Dia jumpa orang Perak tu. Kan? Banyak hari lah beliau hilang kan? Kita tak tahulah, hilang ni banyak sebab lah, banyak-banyak sebab lah, macam-macam kemungkinan bila kita masuk hutan ni, ya. Sebab tu tuan-tuan, tempat-tempat begini nak cerita ni ada kaki hiking. Saya tak ikut sebab lain, ya. Boleh, tak ada masalah, boleh, tetapi dia kena pergi secara berkumpulan. Memang itu yang dianjurkan oleh Nabi. Tempat-tempat begitu tak digalakkan kita pergi secara bersendirian. Kalau maraton, dia boleh, memanglah pergi berkumpulan. Tapi akan terjadi kita berlari seorang. Sama ada kita terlebih laju atau kita tertinggal. Demikian. Tak apalah, benda dah jadi. Tapi tuan-tuan, saya dalam ceramah-ceramah saya, kuliah-kuliah saya, banyak saya menyebutkan tanda kesyukuran saya lah. Disebabkan apa yang saya lihat, masyarakat kita dengan khurafat ni nampak banyaklah perubahan. Dan semua kita mengetahui hal itu. Tapi bila saya tengok satu berita Sinar kot, komen Sinar buat satu berita, ibu kepada saudara yang hilang tu, nama apa, Haziq kan, di solat hajat dekat kawasan Las, dikatakan ditemui Haziq tu lah. Ibu dia pakai telekung semua, sejarah solat kan. Yang tu saya tak nak komen lah. Bagi saya satu je lah, daripada dia buat bukan-bukan, baiklah dia solat, habis cerita kan. So tentang solat hajat tu kita bincang lain lah. Tapi daripada dia buat bukan-bukan, tak apalah, kurang-kurang dia solat. Tapi bila saya tengok komen tu, ada seorang perempuan komen, dia minta nama ibu yang hilang ni siapa. Perempuan yang komen, saya tak tahu siapa, saya tak stalk pun FB dia. Tapi dia kata, saya berkemampuan untuk pergi ke alam sebelah sana, tapi saya nak minta nama ibunya siapa. Dia punya like beratus. 300 like lebih masa saya tengok tu. Dan yang komen menyokong tu cukup ramai. Ada seorang dua je yang menentang. Itu pun kena hentam teruk. Saya tengok. Tengok tuan-tuan. Iblis main kita senang, ya. Kita percaya tu, kita percaya dengan benda macam tu, habis. Sebab apa hadirin sekalian, saya tak nafikan alam tu ada. Alam jin, alam gaib memang ada. Tetapi kita tidak dibenarkan oleh Nabi SAW untuk meminta pertolongan dengan mereka. Itu tak dibenarkan oleh Nabi. Kan? Sebab itu kalau kita tengok orang berubat, kalau betul-betul dia berubat, maknanya saya tanya orang yang mengamalkan perubatan, boleh ke masuk alam jin? Tetap boleh, alam kita lah. Tapi dia bolehlah, kita boleh dengarlah orang tu bercakap apa semua. Sebab tu saya tengok orang yang betul-betul dia mengamalkan perubatan ni, saya belajar juga tapi tak habis bab tu, jadi saya tak buat lah. Tapi sekarang-kurang saya tahu, kadang-kadang kita tak boleh layan pun bila mana suara dia jadi suara apa? Suara besar apa semua kan. Kita tak boleh layan pun dia bercakap. Sebab perangai benda ni memang dusta. Dia akan menipu. Ada saya tengok, kadang-kadang orang berubat dia tanya, siapa hantar kamu? Siapa buat kamu? Pernah jadi di taman saya. Ustaz tu tanya, ustaz lah tu kan, dia tanya, siapa hantar kamu? Disebut nama si Pulan. Dari mana kamu? Disebut alamat lengkap dengan postcode, bayangkan.
Saya cek dekat Google Map, memang ada alamat tu. Dia nak bagi orang bergaduh. Saya tak tahu siapa, tapi lepas peristiwa tu dalam 2-3 hari saya dapat maklumat rumah yang dia sebut tu rumah salah seorang saudara dia. Nampak tak dia nak bagi bergaduh? Belum tentu. Dia yang hantar. Sebab benda ni benda yang dusta. Kita layan dia, dia bercakap lah. Macam tu. Baik, kita balik cerita tu. Jadi bila saya tengok benda tu, saya kata kita silap. Selama ni saya silap. Saya ingatkan majoriti masyarakat kita ni dah faham. Tapi bila berlaku benda macam ni, ramai yang menyokong. Kan? Nampak sentuhan pada akidah itu. Jadi bila peristiwanya seorang hilang, tetapi berapa ramai akidah mereka bermasalah. Mana iblis berjaya untuk selamatkan hal itu. Sebab tu bila berlaku musibah apa-apa, tengok Nabi pesan pada Ibnu Abbas. La ilaha illallah al-alimul azim. Macam mana pun sebut dulu kalimah La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Saya tak nafikan, boleh jadi kemungkinan, ini pandangan saya lah tuan-tuan, tuan-tuan boleh pegang, boleh tidak. Saya tak nafikan kalau ada hubung kait dengan alam lain. Saya tak nafi, boleh jadi dengan izin Allah. Dia boleh tarik macam mana, kata tak nampak apa, boleh jadi dengan izin Allah. Tetapi macam mana pun kita tak dibenarkan untuk menggunakan perantaran mereka untuk membantu untuk menyelesaikan masalah tu. Tak dibenarkan. Habis usaha apabila kita telah cuba minta tolong dengan makhluk yang dibenarkan, iaitu sama kita manusia. Dah habis usaha, tak boleh cari. Kembalilah kepada Allah. Macam mana kembali kepada kita? Sebab Nabi ajar kepada kita, ucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Takkan kita tak berkeyakinan bahawa kalaupun dia masuk ke alam itu, takkan kita tak berkeyakinan Allah boleh menyelesaikan masalah itu. Allah boleh mengeluarkan dia daripada situ. Habis cerita. Tapi inilah kesannya apabila akidah kita tidak kuat. Iman kita tidak kuat. Cukup dengan meyakini perkara sedemikian, lepas tu balik kita solat, kita puasa bulan Ramadan, tapi akidah kita akidah yang amat longgar. Sebab tu macam mana pun bila berlaku musibah, doa supaya akidah kita ini diteguhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Boleh dapat tadi ayat tadi. La ilaha illallah al-alimul azim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Kan, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang maha alim dan maha azim. Maha mengetahui lagi maha agung. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Tuhan pemilik kepada arasy yang agung. Kemudian, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Tuhan kepada Rob langit, Rob bumi, dan juga Rob arasy yang maha mulia, Al-Karim, Rabbul Arshil Karim. Itu semua adalah kalimah yang kita tengok apa kaitannya dengan musibah. Cuba kita tengok kalimah-kalimah tu. Bila kita nak relate, apa kaitan kalimah tu dengan ditimpa musibah? Tak ada mengandungi unsur doa. Tetapi itulah kalimah yang Nabi ajar kepada kita agar Allah memelihara akidah kita tatkala kita ditimpa musibah ataupun fitnah. Ya? Baik. Okey, hadirin mati Allah sekalian. Hadis terakhir untuk malam ni insya-Allah dari Abu Zaid Amru bin Al-Akhtab. Qala عن أبي زيد يعني عمر بن أخطب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخاطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخاطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخاطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. Daripada Abu Zaid Amr ibn Akhtab, ia berkata, kami pernah salat subuh bersama Rasulullah, lalu baginda naik ke atas mimbar dan berkhutbah hingga tiba waktu zuhur. Ini bukan sunnah harian. Ini hanya terjadi disebabkan ada perkara penting yang Nabi nak bicara kepada para sahabat. So mungkin boleh kita buat macam daurah lah. Kita satu hari kita ambil buat daurah. Macam itulah Nabi buat pada masa itu. Baik. Setelah itu baginda turun, lalu kembali ke atas mimbar dan berkhutbah hingga datang waktu asar. So daurah sehari ni Nabi buat. Nabi nak sampaikan. Setelah itu baginda turun untuk solat, lalu kembali ke atas mimbar dan berkhutbah hingga matahari terbenam. Baginda telah memberitahu apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Maka orang yang paling tahu di antara kami ialah orang yang paling kuat hafalannya.
Jadi macam mana sahabat nak ingat tu kalau Nabi cerita daripada subuh sampai maghrib? Macam kita buat daurah hadis-hadis fitnah akhir zaman daripada pagi sampai petang, berapa hadis kita ingat? Ada macam manilah tuan-tuan. Majlis simak hadis, kan? Majlis dengar hadis. Biasanya di Mesir buat 3 hari. Simak Sahih Bukhari, dengar Sahih Bukhari 3 hari habis. Daripada pagi sampai petang. Memang betul terang lah saya cakap, kita masuk majlis tu nak dapat keberkatannya. Sebab kita boleh fokus 2-3 jam awalnya. Lebih daripada tu out, kan? Lentuk belakang orang. Ya. Saya ingatlah dulu saya datang masa dekat Mesir, kan? Masa tu baru-baru kenal dengan Maulana, kan? Maulana Nasai. Antara kenangan manislah. Kenal dengan beliau pakai simak warna merah, kan? Oh. Syekh Wahabi mana masa ni tengok, kan? Pertama kali saya dengar dalam hidup dalam majlis tu azan tambah Sayyidina. Asyhadu anna Sayyidana Muhammad Rasulullah. Punya saya kata, majlis tu pelajar Malaysia buatlah, kan? Tapi kita datang jugalah sebab nak dapat peluang. Nak, kalau dia macam ni, kalau kita duduk seorang, kita baca tak? Kita tak baca. Tapi bila majlis-majlis macam tu, kita nak dapat peluang. Macam saya talaqqi dulu, syekh saya, dia pernah buat bagi satu arahan. Dia kata, daripada Sahih Bukhari, kamu kumpulkan hadis-hadis yang merupakan jawapan Nabi kepada pertanyaan sahabat. Semangat kita buat. Sebab something syekh nak bagi tahu ni. Kita buat sungguh-sungguh, kita cari hadis. Oh ni bukan, oh ni bukan, oh ni bukan. Ah ni, sahabat tanya, Nabi jawab. Okey, kita buat. Siap lah. Banyak lah. Sekian lah. Catik lah. Hadis sekian, bab sekian, kitab sekian, kitab sekian. Bagi kat syekh. Syekh kata, ahsan tak. Bagus, bagus. So, kita mengharap sesuatu, apa syekh nak bagi. So, kita tanyalah untuk apa, kan? Syekh kata, tak ada apa. Saja aku suruh. Kalau tak, kamu tak baca. Kan? Tak boleh cakap apa, diam. Tapi, betul. Kan? Demikianlah kita pergi majlis simak hadis tu, kan? 3 hari. Buat, kita dengar. Habis, lengkap Sahih Bukhari. Baca semua. Baca habis. Kan? Tapi syekh yang baca tu, di Mesir, kan? Di Mesir, bila pelajar Malaysia buat ni, dia bukanlah syekh-syekh yang salaf, dia tak ambil. Banyak syekh sufi lah. Tapi daripada segi keilmuan hadis, kita akui lah. Memang mereka tu ada ilmu lah dalam bidang hadis. Kan? Bab-bab hadis da'if apa semua tu, mereka faham sama. Cuma mereka mungkin pendirian akidah mereka berbeza. Tapi kita nak dapat teks mereka baca hadis tu, kita ambil lah. Tapi fokusnya macam tu lah. Berapa jam je kita boleh fokus. Yang lain tu dah tak boleh dah. Lemau dah. Begitulah keadaannya dalam hadis ni, kita nak bagi tahu. Nabi sebenarnya pernah bicara tentang fitnah akhir zaman satu hari. Mungkin ni maklumat ni pertama kali kita dengar dalam hidup dah. Pernah Nabi khutbah, Nabi naik mimbar, punya bertahan Nabi. So kita kata, macam mana Nabi boleh buat daurah satu hari macam tu? Sahabat yang dengar tu akan ada yang keluar masuk. Tapi ini kekuatan jasad Nabi SAW. Memang kekuatan jasad Nabi, kan, kekuatan badan Nabi tu lebih, kan, daripada orang lain. Nabi demam, kepanasan Nabi 2 kali ganda lebih daripada orang biasa. Ingat tak hadis pernah kita temui dulu? Sahabat letak tangan, Abu Sa'id letak tangan atas Nabi. Nabi pakai baju balut dengan selimut tebal, masih panas. Mana ada orang demam macam tu? Kan? Tapi itulah Nabi. Kan? Sebab itu jasad Nabi kekuatannya pun diberi kekuatan yang berkali ganda. Sebab tu Nabi boleh sampaikan begitu. Sebab tu dalam riwayat ni beliau menyebutkan sahabatnya riwayat yang betul-betul ingat orang yang dapat menghafalnya. Dan dikatakan dalam satu riwayat yang lain bahawa yang menghafal ini adalah Huzaifah ibn al-Yamani. Inilah kelebihan beliau. Tetapi qadarullah, Allah telah mentakdirkan 6 bulan selepas fitnah pertama pembunuhan Uthman, beliau wafat. Wallahu alam. Itu ketentuan Allah lah, tuan-tuan dan puan sekalian. Allah mengetahui, lebih mengetahui dengan perjalanan urusan umat Islam. Okey. Wallahu alam. Insya-Allah minggu hadapan kita akan masuk hadis seterusnya. Ini perbincangan yang lain. Hari ini kita baca hadis-hadis berkaitan dengan Huzaifah ibn al-Yamani. Wallahu alam. Insya-Allah. Baik, tuan-tuan, ada soalan? Ya. Warabbul arshil karim,
Itu semua adalah ucapan-ucapan yang mengikat tauhid kita, akidah kita kepada Allah bila kita ditimpa musibah. Ada riwayat lain? Ha? Ada. Di doa apabila ditimpa bencana. Sebab tu kalau kita tengok makna, apa relate dia dengan bencana, betul tak? Tetapi sebenarnya relate dia adalah untuk kita ikat akidah kita bila mana kita ditimpa bencana. Dalam hidup ni saya pernah jumpa satu orang bila dia ditimpa musibah, kan? Dia cakap terus terang dengan saya, dia kata, "Saya bukan tak nak guna cara Islam ni, tapi lambat." Dia pernah sebut macam tu. Saya kata, "Istighfar balik, kan? Istighfar." Saya tak katalah kamu murtad terkeluar dari Islam, tak adalah. Saya kata istighfar balik. Iyalah, sebenarnya dia bergantung pada keyakinan kita sahaja. Demikian. Sebab tu bila saya tengok Sinar buat liputan mak dia solat hajat kat situ, so saya kata sekurang-kurangnya dia usaha doa pada Allah daripada dia terpengaruh dengan orang-orang lain yang menawarkan khidmat bukan-bukan, lagilah boleh merosakkan akidah beliau. Wallahu a'lam. Baik, insyaAllah. Ada selain Muslimat? Tak ada ya? Muslimin? Ya, sila. Fitnah kehidupan, kematian. Kematian, fitnah kehidupan, segala fitnah ujian dalam hidup. Jelas. Fitnah kematian, sebahagian mentafsirkan dengan alam kubur. Ya. Sebab ada yang menyatakan bahawa alam kubur tidak ada seorang pun yang terlepas daripada fitnah. Antara yang menjadi sandaran adalah kematian Sa'ad bin Mu'az. Hadisnya ada pertikaian, ya, ada perbincangannya. Tetapi dalam masa yang sama, ada riwayat-riwayat lain yang menyokong tentang bagaimana Nabi, ketika Nabi mengembumikan Mu'az, Sa'ad bin Mu'az, Nabi menyebutkan orang soleh ini juga akan terkena himpitan kubur. Okay. Tapi macam ada seorang ustaz selebriti pernah sebut, kerana dia kencing berdiri, itu tak betul, itu palsu. Ya. Yeah. Tetapi ada riwayat yang menyatakan bahawa Sa'ad bin Mu'az ni antara masalahnya adalah masalah bersuci daripada buang air tu. Tapi itu pun tak sahih juga riwayat tu. Ya. Yeah. Dia tetap lemah juga. Saya dalam masalah begini, pendekatan saya lah. Saya tidak menolak hadis tentang himpitan kubur dengan Sa'ad ni, sebab dia datang dalam beberapa riwayat. Itu saya ringkaskanlah natijah dia. Ada sebahagian tolak kerana dia bertentangan dengan hadis sahih Muslim, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'az, bergegar arasy ar-rahman kerana kematian Sa'ad bin Mu'az. Takkan seorang yang mati dalam keadaan arasy bergegar dia kena kubur macam tu. Itu sebahagian pandanganlah. Saya melihat walaupun hadisnya dhaif, tetapi sebab hadis dhaif ni, dia paling banyak dalam masalah apa? Dia kisah-kisah seperti ini paling banyak. Saya melihat walaupun dhaif, tetapi dia ada sokongan daripada beberapa riwayat, riwayat Aisyah apa semua, hadis daripada Aisyah apa semua. Tetapi saya tidak melihat ianya sebagai sebab buang air tadi. Ya. Tetapi hadis itu umum, Nabi nak bagi tahu bahawa kubur ni dia tak ada siapa pun dia akan terlepas daripada fitnah kubur, iaitu dalam bentuk himpitan. Ada sebahagian berpandangan begitu. Hatta kematian seperti Sa'ad bin Mu'az pun, tetapi dengan rahmat Allah ia dilepaskan. Maknanya dia macam kubur ni macam menghimpit seketika, selepas tu kuburnya diluaskan seluas-luasnya. Itu satu pandangan lah. Jadi sebab itu antaranya ada yang menyatakan bahawa fitnah mamat, fitnah kematian adalah fitnah di alam kubur. Salah satu pandangan lah. Ada yang menyatakan lebih daripada itu, fitnah saat kematian. Tapi saya lihat yang paling tepat adalah masalah fitnah kubur. Sebab fitnah kubur ni besar, diingatkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Ya Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabr, min azabil qabr, daripada azab kubur. Sehingga disifatkan tidak ada sesiapa yang terlepas daripada himpitan kubur sebelum mereka menerima nikmat kubur mereka diluaskan. Wallahu a'lam. Wa iyazubillah. Semoga Allah melindungi kita. InsyaAllah. Baik, jelas. Wallahu'alam. Qul qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.